PM ke, ada minta Datuk untuk siapkan laporan halal, mungkin boleh komen sikit Datuk Sri? InsyaAllah dah hampir siap ya. Jadi saya akan bentangkan nanti pada hari Rabu ni. Tengoklah macam mana. So maknanya arahan tu telah diikuti. Kita telah sediakan draft ni berkaitan dengan dengan ahla, dengan apa tu halal tersebut. Dan saya ingat area yang kita akan cover berkaitan dengan apa tu cadangan lah untuk mewajibkan persediaan halal. Sebab yang tu dia akan melalui proses yang agak panjang jugalah. Sebab saya sebut dalam konteks, sebab kita punya dasar sekarang persediaan halal tu adalah secara sukarela. Jadi kita nak tengoklah kemungkinan kalau boleh persediaan halal ini diwajibkan, sebab ada kegusaran dan juga kebimbangan di kalangan orang-orang Islam. Jadi cadangan awal yang memerlukan sesi libat urus, maknanya nanti JAKIM akan panggil lah semua. Kalau ianya jadilah, maknanya kalau katakan kabinet bersetuju dengan cadangan tersebut, dan kita akan mulakan kajian secara terperinci. Dan kajian ini termasuklah sesi libat urus dan semua pemegang-pemegang taruh yang terlibat, khususnya duri-duri tuanku negeri-negeri. Sebab isu halal ni adalah isu agama, dan dia adalah isu, bila isu agama Islam, maknanya dia terletak dalam bidang kuasa duri-duri tuanku negeri. So yang semua pihak yang pemegang taruh ni, kita akan consult dan kita akan dapatkan pandangan, termasuklah persatuan-persatuan restoran, pengguna apa semua dan sebagainya. Dan selepas kajian terperinci itu dijalankan, dan kita kabinet rasa maknanya perkara ini boleh dibawa ke kabinet, dan kita akan sediakan kertas jemaah menteri, dan dalam masa yang sama juga kita akan sediakan kertas untuk kita bawa ke MKI. So ini adalah dua badan tertinggi di negara kita yang boleh menentukan sama ada dasar mewajibkan persediaan halal ini boleh dilakukan ataupun sebaliknya.